Aduh. Oh, lepas mandi. Okay guys, assalamualaikum semua dan juga selamat kembali ke channel saya. Okay, sekarang saya berada dekat hutan Lipo, apa, Sungai Pandan ataupun orang panggil air terjun pancing lah. Kat Kuantan ni ada orang panggil air terjun pancing, ada orang panggil Sungai Pandan, tapi nama official dia Sungai Pandan. Dan saya akan bermalam lah kat sini. Semalam saya camping dekat pantai, dekat Pantai Sepat. Dia punya keadaan memang totally different lah. Dekat Pantai Sepat, view cantik, apa semua tempat pun okey lah, okay. Tapi dia ada noise pollution lah. Sebab tempat untuk bercamping dekat Pantai Sepat tu terlalu dekat dengan main road, dengan jalan utama untuk ke mana, ke Pekan rasanya, okay. So memang jalan tu sentiasa ada kereta lalu, memang mengganggu sikit lah dekat Pantai Sepat tu. Tapi dekat dalam hutan ni macam biasalah, bunyi apa, bunyi serangga kan, bunyi burung, lepas tu bunyi air terjun lah, bunyi nature, bunyi dalam hutan, memang sangat-sangat menenangkan, okay. So malam ni saya akan solo camping kat sini, tapi saya bukan berseorangan lah, ada guide, lepas tu ada 3 orang ladies daripada mana, KL ke Perak tadi dia cakap, pun camping dekat sini.
Okay. Sedap, sedap. Dia ada rasa dekat telur gigi lah. Dia ada rasa apa, smoky sikit lah sebab pakai apa, pakai kayu api kan, bukan pakai arang. Tapi memang sedap lah. Alright, itulah dinner saya malam ni. Jadi kalau lapar saya masak benda lain lah. Okay, good morning guys. Saya dah pun buat saya punya breakfast. Dia apa, macaroni dengan sausage balance yang hari first saya camping tu. Tu saya pun dah buat saya punya morning coffee. So tiba waktunya untuk breakfast. Kita isi perut dulu bagi bertenaga. Lepas tu barulah saya akan pergi ambil gambar.
Okey, sekarang saya dah pun siap ambil gambar. Boleh nampak lah saya punya kamera dekat bawah. Saya ambil dekat bahagian bawah menghala ke air terjun. So air terjun tu dia macam di bahagian atas sikit lah. Korang boleh faham lah bila korang tengok gambar saya, nanti saya akan tunjuk. Lepas tu saya ada ambil gambar dekat atas jabatan tu. Agak sketchy sikit sebab dia ada lubang-lubang kan. So equipment memang kena jaga elok-elok lah. Lepas tu dia bergoyang. Saya nak ambil gambar slow shutter speed kan. So memang kena duduk diam-diam dulu bagi jabatan tu dah stable, dah cakap apa, tak bergoyang, barulah boleh shoot. Okay. Dekat atas sana pun dia cantik juga lah view dia. So, memang puas hati lah apa ni, aktiviti fotografi pagi ni. Sebab memang macam saya cakap, tempat ni dah dah lama saya tak sampai, lebih kurang 10 tahun yang lepas. Masa saya masih lagi belajar dekat Gambang Kuantan ni, saya ambil course fotografi masa tu. Itu pun masa SEM 1. Okay. Saya datang ada tugasan lah ambil gambar dekat sini. So hampir 10 tahun lah. Dah 10 tahun dah saya ceburi bidang fotografi ni rupanya. Dia dah otai lah ni. Kalau nak belajar apa-apa, tengok channel YouTube saya eh. InsyaAllah ada video berkaitan dengan fotografi dalam channel YouTube saya. Kalau tak ada video apa yang korang nak tahu, boleh bagi tahu saya. InsyaAllah saya akan buat video tentang apa yang korang nak tahu, apa tentang fotografi. Okay. So itulah sesi fotografi dah settle. Cuma dekat belah atas dekat air terjun tu je saya belum ambil gambar. Saya dah ambil video je pagi tadi. So kita pergi lepak santai-santai dekat atas tu lah. Satu lagi benda yang saya lupa nak mention. Semalam kan saya ada cakap saya ada ditemani oleh tiga orang lagi campus daripada Perak kan. Perempuan tiga orang kan. Rupa-rupanya nak dijadikan cerita. Okay. Salah seorang perempuan tu adalah YouTuber juga. Dua orang pun buat konten juga dekat sini. Dan dia adalah orang yang saya kenal lah. Saya pernah tengok channel dia. Nama channel dia saya lupa. Sebab saya terbiasalah saya tak subscribe kat channel dia kan. Saya tengok, saya pernah nampak channel dia tu pun sebab saya follow satu channel lagi, iaitu Frugal Outdoor Camping, FOC. Kata silap saya nama channel dia. Okay, owner channel tu Abang Syam. Dan apa, gadis perempuan yang datang tu yang ada channel camping juga, dia adalah isteri kepada Abang Syam lah. Okay, dia pun ada channel YouTube. So memang kebetulan boleh jumpa isteri Abang Syam kat sini. Okay. Assalamualaikum Abang Syam. Okay. Sebab saya dengan Abang Syam tak pernah jumpa pun, tapi kenal kat Facebook je lah. Lepas tu baru-baru ni dia ada buat road trip kan. Abang Syam FOC dia ada buat road trip naik motor. So saya ada komen lah, cakap dia kalau ada singgah dekat Pahang apa, beritahu lah kan. Boleh lah saya apa lepak-lepak dengan dia kan. Sembang-sembang borak-borak ke, buat video ke kan. Last-last Abang Syam ni tak jumpa. Bini dia yang saya jumpa. Nak dijadikan cerita. Okay, itulah dia. So kepada korang yang nak tengok video-video akak tu, nanti saya tanya dia apa nama channel dia. Dan korang yang geger-geger tu kan, mungkin korang dah tahulah channel tu, mungkin dah subscribe. Tapi kalau belum, bolehlah subscribe dekat channel akak tu. Nanti kita pergi cari akak tu, kita tanya apa nama channel dia. Saya pun lupa. Okay, kita pergi siasat sekejap. Siasat. Right, tu diorang punya kemah. Tapi diorang tengah santai-santai dekat bawah fly satu tu. Akaknya, apa nama kak? Girl Outdoor Malaysia. Girl Outdoor Malaysia nama channel dia. Baru saya ingat. Abang Syam. Hai Abang Syam. Isteri Abang Syam saya dah jumpa. Abang Syam belum lagi. InsyaAllah nanti Abang Syam kita pergi camping. Diorang tengah masak-masak. Nasi lemak. Oh, nasi lemak. Saya instant food je.
terpau makanan orang. Orang jemput, kita pergilah. Oh. Malam ni? Oh, saya dah balik lah lagi. Haa. Allah Akbar. Kita makan dulu. Makan time. Tak tahulah masak-masak. Kami nak pergi kat situ. Kalau kata apa, jangan pindah kabar dari rumah. Saya dah pun siap packing. Saya boleh nampak beg saya kat belakang tu. Jadi sudah tiba masanya untuk saya balik. Okay. Habiskan kopi ni.
memang sedap lah. Kak, balik dulu. Kamu ada ke? Haa, boleh lah. Boleh lah, jangan makan tengah hari. Baik. Kamu nak buat air pantai? Okay. Bye. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dengan like eh. Cik Nen. Dislike. Haa? Dislike. Aku yang tak kasih tadi. Haa, jangan lupa subscribe dengan like. Jangan dislike. Berat. Alright guys, itu saja daripada saya. Terima kasih pada sudi menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe kat channel saya kalau korang suka tengok konten saya. Dan jangan lupa juga tengok channel Kak Atira. Apa nama channel dia, saya lupa dah. Girl Outdoor Malaysia kalau tak silap saya. Nanti saya letak link lah dekat bawah video saya ni, dekat description. Korang boleh check lah channel Kak Atira. Okay, untuk girls yang suka outdoor, bolehlah check channel Kak Atira. Right, itu saja daripada saya. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Peace. Allah. Settle.